Kembali lagi di Persona 4 Golden Part 19. Oke, sudah lama lah kita. Udah Part 19 nih, kalau biasanya RPG udah hampir tinggal dikit. Kalau Persona setengah aja kayaknya belum deh. Oke, ya Persona memang selalu ceritanya memang gue lah memang. Walaupun udah battle-nya panjang, ceritanya panjang, hebat. By the way, ya seperti yang gue katakan di part sebelumnya terakhir itu, di part ini aku udah menyelesaikan quest yang mana itu? Nah ini, I was better at speaking. Jadi udah selesai yang di roof. Nggak aku tunjukin, mohon maaf karena nanti makan waktu banyak juga. Jadi nggak usah lah, nanti kalau kalian mau, pokoknya intinya dia itu waktu kita nurutin saran kita, waktu kita ajarin, nggak berhasil karena dia kayak di tengah-tengah kembali ke jalan yang lama. Maksudnya dia ngomong jelek lagi, terus habis itu menyakiti perasaan orang lain, terus kita ajari dia untuk apologize, untuk minta maaf, dan akhirnya selesai gitu. Udah gitu doang sebenarnya, cuma ngajari doang. Oke, sebelum kita lanjut untuk melaporin Hermit di hari ini, karena ya ini penting Hermit hari ini, kalau nggak diulang kemarin itu nggak bisa melakukan, nggak bisa nyelesain Hermit hari ini. Jadi memang harus perlu diselesaikan kok. Terus kita perlu ngomong ya basic ini yang beda, semuanya sama dari yang playthrough kemarin waktu aku ngulang ini. Yang beda, aku udah dapet Jack Frost doll-nya ini. Jadi kamu tunggu late Juli sampai ada doll lagi. Kalau kalian belum dapet sampai detik ini, coba terus sampai dapet sebelum nanti ada doll baru. Jangan sampai ketinggalan semua doll-nya. Oke. I feel like seeing a boy in formal wear. I'm just in that kind of mood. I look for some. Oh, wedding. Oke, nyari wedding clothes ya kalau nggak salah. Oh ya, gentleman tux yang kita dapetin di Yukiko Castle itu. Ini udah lama banget aku dapetin. Cuma ditunjukin doang kok. Nah, udah selesai. Harusnya kalian udah dapet. Kalau belum, please sebelum keluar dari Rise kemarin, dapetin gentleman tux. Aku udah sampein kok. Karena memang langsung untuk nyelesain ini. Oh ya, uangku masih banyak di sini karena aku belum membeli semua kostumnya kecuali yang cleaning untuk quest kemarin. Yang sebelum semuanya belum. Hemat duit dulu. Nanti sekalian aku beli semuanya aja deh. Oke, dah kembali lagi ke Inaba. Terus kita lapor ke Central Shopping District dan kita ke Hermit. Oke. Bentar, kemarin aku lu. Nah, udah beli apa namanya? Barrier corn udah dapat kok. I mean, udah beli, belum jadi tapi. Shrine dulu. Oke, tinggal lapor aja. Call the fox. Oke. Ya seperti biasa, percakapan cuma gitu-gitu doang, diputerin, terus lihat boxnya, terus naik sebentar, waduh siap, gitu doang. Level 7 harusnya, dan ya semakin murah untuk dungeon berikutnya, penting banget itu, semakin murah itu penting. Supaya kita bisa ngelatih lebih lama di dungeon nanti, karena kita seperti rules dari awal, kita nggak boleh menyelesaikan itu dalam lebih dari satu hari ya. Selesaiin dalam satu hari semua. Kalau udah akhir-akhir gampang karena Fox-nya udah murah. Kalau awal-awal tuh yang susah. Basically kalau waktu Yukiko sama Kanji itu bener-bener susah banget. Kalau udah Rise, udah terus terus-terusnya nih udah gampang. Oke, harvest. Mudah-mudahan kita dapat makarakan corn sama tetarakan corn. Kita butuh satu-satu itu. Kita coba lihat nih, kita dapatnya apa. Nah, betul, dapat dua-duanya. Kalau nggak salah bisa cuma dapat satu doang. Kita tanam lagi deh, siapa tahu nanti butuhnya lebih dari satu. Oke, tanam lagi deh. Untung udah beli. Oke, udah tuh, barrier corn. Harusnya udah siap untuk quest ketika dia muncul. Makarakan sama tetarakan itu. Oke, lihat nih, sama tapi gameplaynya beda. Iyalah, aku skip-skip untuk yang ini. Sekarang kita save di sini aja. Oke. Hari ini malam aku nyelesain buku, nyelesain English Made Easy. English Made Easy harusnya tinggal satu kalau sama lo ya. Oh ya betul, sama. Tinggal satu dan selesai. Ini nambah apa ya? English Made Easy ini expression kalau nggak salah. You will increase faster. Oh, cuma faster doang bukan increase. Jadi mungkin XP kayak dapat kalau di MMORPG itu kayak dapat apa itu? XP boost. Nah, ini kalau kalian masih ingat, Sunday ini kita udah janjian ya. Nah, udah janjian sama yang strength Daisuke yang
apa itu dua orang itu biasanya dikasih buku nih. Aku ingat kok, kalau kalian sande sama dia ini berkali-kali diajakin sama dia terus disuruh accept itu karena dia bisa dapat buku. How long has it been since we passed algebra 1? Don't borrow notes if you're ya memang orang-orang tipikal-tipikal sport gini enggak mungkin suka belajar. Kamu pinter mat. Ini apa nih? Option B, I'm allergic to math. Polyland enggak tuh? Oke, okay. Ya buku Polyland tadi yang kita perlukan untuk hari ini. Dan yang kita perlukan juga relationship untuk tiga orang ini, Chie, Yukiko sama Strength ini naik semua. Jadi supaya siap untuk naik ke rank berikutnya. Wah, ini tapi habis ini kita harus memilih apakah kita harus milih satu jodoh doang atau banyak. Kayaknya aku bakal milih banyak karena ada scene tambahan kalau kalian apa namanya? Wow. Pacaran sama semua orang. Tapi ya memang jangan ditiru sih sebenarnya. Okay, me too. With just a minute here. Okay, become closer soon semua. Itu penting sekali, jujur. Udah malam, kita harus fishing ini. Waduh, fishingnya pakai abuse lagi nih. Okay, sebelumnya kita beli sesuatu di TV dulu karena ya ini untuk ini aku simpen uang. Takutnya nggak cocok atau nggak cukup uangnya. Purple suit itu yang kita incer. Satunya diamond shield enggak butuh. Purple suit 20.000 enggak tuh? 2 juta untuk satu baju ini. Baju apa coba? Baju Bape mungkin. Udah Bape sekarang enggak ada kabarnya lagi ya. Kalau Zara mungkin masih lebih asik sih. Enggak tahu sekarang Bape, kalau Supreme masih kadang-kadang dengar. Kalau Bape udah enggak ada hype-nya lagi loh. Dulu padahal perasaan hype semua. Sekarang udah enggak ada hype-nya. Itulah kenapa mending kalian beli Steam Wallet terus beli game-game kayak gini daripada beli Bape. Aduh, kalian beli Bape udah dapat 9 kali game Persona, Pak. Jadi jangan ya. Kita ke River Bank. Kita ngomong sama ini, katanya bisa dapat bone. Oh, kamu punya sharp shovel. Dig the ground. Oh, kita kasihin bone-nya dia ke dia. Kita bantu dia gali nih. Bark. Sebagai terima kasih dikasih bone. Kalau nggak salah ini lumayan kuat kok di Yosuke. Entah kenapa lo ya. Lo kan? Critical rate. Ya ini lo. Kalau setahuku aku dulu sempat pakai ini makanya. Iya. Memang tulang itu membuat critical. Nice. Apa maksudnya tapi? Disuruh ngambil breadcrumbs. Ya boleh deh. Kita lumayan banyak kok apa. Tatsuhimele debugnya lumayan banyak. Ya udah turutin aja. Habis itu kita fishing. Fishingnya kita yang di riverbank kan. Talk. Kita skip aja. Dia cuma butuh ini breadcrumbs. Oke, slice. Oke, untuk fishing kali ini at least pokoknya kita butuh 2 red goldfish. Abuse-nya itu. Kalau nggak red goldfish 2, jangan di save basically. Oke, kembali ke riverbank dan kita mancing dulu. Oke, karena kamu sudah nano beginner fishing, kamu jadi better fisherman. Basically, ada limitnya. Kalau aku udah bilang, ada limitnya untuk fishing itu. Kalau kalian udah baca buku itu, nambah 1. Based on your diligence, kalau nggak salah. Kalau nggak salah, untuk yang red goldfish itu, kamu pakai... Nah, ini ada urusannya. Red goldfish itu pakai breadcrumbs. Oke. Basically, kalian bisa tahu fishnya itu misalnya... Kalau lama-lama apal kok. Kalau misalnya pakai... Bait ini kan ada 2. Kalian lihat dari getarannya. Nanti getarannya kalau bisa kalian apalin. Kalau red goldfish itu yang getarannya kayak gini. Kalau yang satunya getaran kayak gini. Itu bisa diapalin. Ini kayaknya yang Genji Ayu deh. Coba deh. Bentar lupa. Harus tahu dulu. Ini kita basically okay. Terlalu gampang harusnya red goldfish ini. Ya betul. Butuh satu lagi. Diligence. Karena diligence kita 3, berarti bisa 4 tambah yang buku tadi. Kayaknya gitu deh. Nah, ini kalau 2 kan getarannya itu berarti yang satunya enggak apa? Satunya dapat aja silakan Genji Ayu. Kita simpen. Kalau enggak salah di quest-nya kucing itu kita perlu nyimpen berbagai jenis ikan deh. Jadi simpen aja semua Genji Ayu bener. Satu lagi kita butuh red goldfish.
Yuk, please dapat. Ya, red goldfish sekarang ini satu getaran cuman. Pesan dulu getarannya nggak putih gini deh. Lebih jernih kok di PS Vita lo ya. Kalau di laptop kok putih banget ya. Nggak tahu kenapa. Kayaknya klik waktu di biru ya, jangan sampai lepas. Kan kalau kalian gagal sekali tuh kalau nggak salah malah jadi lebih berat. Jadi kalau apa kalau di sini nggak ngaruh sih. Kalau ngelawan yang ngelangkap yang agak gede gitu itu yang agak ngaruh, kelihatan ngaruhnya. Kita coba tangkep yang Ember Sima sama Inabatrut ini. Nuh, lihat getarannya 2, Ember Sima mungkin. Yuk, 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 ayo, yuk. Oke. Kita udah dapat 2 red goldfish tadi. Ember Sima, oke. Dah, selesai. Diligence-nya at limit. Dan, gampang kok itu. Juli 18 ya. Udah cepet banget loh. What should you do today? Ngecek aja. Mana tadi? Red goldfish ya. Red goldfish udah 2 kan? Sesuai kan? Ya, 2-2. Nice. Kok ada hari liburnya apa ya? Oh, habis hari libur nih langsung ujian. Oke, ini hari terakhir sebelum ujian basically. Oke, keluar tapi nggak malah belajar, malah keluar-keluar. Memang bandel ya. Oke, kita hari part ini akan fokus untuk ujian akhir nih. Sebelum kita liburan. Beli semua deh. Kita kaya, beli semua. Siapa tahu kita butuh. Dan going to town. Terus kita Central. Ambil questnya Hermit dulu. Kalau nggak salah ini tentang kucing ya. Kayaknya ini deh kenapa kita butuh ikan tadi. Karena untuk orang yang lagi ketakutan sama kucing. Yeah, I don't even want to write the word. Saking takutnya, tapi dia pingin. Apa namanya, gak takut sama kucing. I wish I didn't fear cat. Oke. Enak loh, kalau misalnya aku hidup di dunia ini, mungkin aku bisa, I wish I had a beautiful girlfriend. Gitu kan asik. Ngapain kok request-requestnya gak jelas kayak gini. Kan gak masuk akal. Oh, ambil dulu. Mumpung kita ada di sini nih. Klik. Mati nggak lu? Ya, Solocus Tatsuhime tadi bug. Oke, dapat banyak. Terus kita mulai jalankan dulu, jangan lupa. Ini aduh, Quest Fox ini membuat kita ngulang terus loh. Samegawa Flute Plain. Mana itu orang yang takut sama kucing itu katanya di sekitar sini, ini dia. Oh, I'm getting married. Kok kayaknya ada sesuatu ini di balik marriage-nya. Hah, maksudnya? Oh, ceweknya punya cat. Oke, siap. Don't say the C word. Saking takutnya loh. Apa coba? Kayak udah kayak apa nyebutin Voldemort. Bring a cat here. Kamu apa manit? Ambil uang. Talk to him about cats. Oke, dia nggak mau lagi. Oke, sekarang kita ke Dojima Residence. Ini kucing yang sering kita lihat di depan rumah kita. Meow. Pet. Nah, oke. It wants to give you attention. No. Nah, kan ada man yang takut sama kucing nih. Bring him here. Dibawa ke kucing. It's watching me. It's waiting for me to turn around. Temen-temen, enggak lah ya, tolong. I'm a man. I'm prepared to for that. Let me touch you. It's eating me. Ya ampun, saking takutnya sama kucing loh. Oke, udah. Kita ke Yukiko sekarang. Yukiko ada di mana ini? Yukiko ada di, kalau ada di libur tuh kalau nggak salah di Central Shopping District. Oke, saatnya kita memilih apakah jadi girlfriend atau tidak. Jadi, semuanya jadi girlfriend. Tidak masalah. Supaya kalian nanti tahu ada scene tambahan yang dari Golden nih ketika kalian memilih semuanya jadi girlfriend. Gak ada konsekuensinya basically. Cuma ada satu scene yang, apa ya, pokoknya spesial gitu.
Oke, siap. Dum tek tek dum dum tek. Are you gonna wish for something too? Kamu wish for something? Wah, bisa aja for you. Smooth banget ini. Smooth banget. Line-nya smooth banget ini. Memang pemeran utamanya luar biasa ini. For Chie, for you, for the others, and everyone at the end. Oke, siap. And I'm wishing to become a woman worthy of you. Ini apalagi, udah kayak gitu ngasih kode-kode. I wish for everyone to be able to smile. Oke. Let's begin our. I've decided not to leave Inaba. Keputusanku enggak ninggalin Inaba ini. I never really objected to being the inn's manager per se. I just didn't like the fact that it wasn't up to me. Oke, aku juga cuma enggak mau dipaksa gitu, tapi sekarang aku udah menentukan pilihanku basically gitu. And I thought running away was the only choice for me. But no longer. Aku mau protect the family inn. Thank you. Because you were always by my side. Waduh. Gawat nih. Kita sukanya Rise nih, gawat nih. Tapi enggak apa-apalah. Demi scene tambahan. Jadi kita PHP dia ya udahlah ya. Oke. Why are you always with me? Oke, kita siap dengan pilihan kita. Is it okay? Enggak boleh. Oke. Okay. Kalau yang A sama B, dah jadi teman biasa. Kalau ini yang kita pilih. Oke. Okay. You like me? I feel the same. Siap. There is no turning back. Your relationship has become more into. Selalu nanti, waduh ada dapat itu enggak tuh? Dapat achievement. Stay here with. Oke. Okay. Setiap kalian nanti dapat relationship akan tulisannya there is no turning back. Kayak diingetin sekali lagi. Jangan enggak ada kembali, enggak ada putar balik, udah cukup. Bahkan di animenya pun ditunjukin ketika kita enggak pacaran tapi udah kayak deket sama semua cewek terus ada scene di mana kita kayak kebingungan gitu. Ada itu. Itu keren. Enggak keren sih, tapi gila memang. Oke, ini disuruh enggak tahu kenapa kok kita suruh translate. Udah, save dulu karena hari esok adalah final exam. Oke, kita translate di mana ya translate? Translate at work table di sini kan? Work. Nah, translate nih. Translate supaya kita dapat expression-nya 2 up. Enggak tahu kenapa sih, kenapa harus expression. Oke, karena kita udah English speed easy tambah expression lagi. Ini kalau nggak salah cuma nambah apa ya, nggak tahu. Read the passage again. Nah, you have reached your set goal. Kalau uangnya nambah, nah kalau salah pilih uangnya cuma ngurang gitu doang, nggak ngaruh sama status kalau itu. Oke, finals, the final of the first term. Ini apa di guide-nya ditulis midterm, ini final pak. Oke, okay, Daewon, what is moral? C, cheerfulness in a group. Nana. Heikin Dai, itu adalah balance beam ya, yang dijelasin sama guru olahraga kita. Dah, good. Hari kedua. Kobo-chan, nah ini nggak bisa di, ini di sini pokoknya tulisannya option A, nggak bisa ditulisin apa itu kanjinya, pokoknya A gitu aja. Ya udahlah, thank you God, thank you. Meiji. Oke, okay. Meiji kok kayak nama brandnya snack ya, nggak tahu kenapa. Which king in a deck? Oh, gampang. Ini yang King of Hearts ya kalau nggak salah ya, betul. Habis itu man is but a read Pascal. Oke, betul, masih ingat semua. Satu hari lagi. Dua hari sih. Ini satu hari jawab pertanyaan, hari terakhir kayak apa namanya? Kita langsung ngerjain otomatis kok. Name of the real river Peace. Ya, Peace. Satunya ini US ya. Iya, US Declaration of Independence. Selesai semua. Gak perlu final. Kalau enak lo final selama satu minggu langsung selesai dalam berapa hari ini cuman. Marinya hari Sabtu lagi.
pagi-pagi udah selesai. Oke, okay, selesai after school Juli 2023. Nah, ini akhirnya ada event lagi sudah, An. It's all over. Selalu bahas pertanyaan setelah tes itu enggak bagus. Oh, ini tentang Inggris. So much for Chie going abroad. Chie kayaknya udah enggak bisa ke luar negeri nih. Enggak usah ke luar negeri apa lah ya. Kita punya banyak hal di sini. Yo. No more encore. Encore. Idol memang beda vocabulary-nya. I mean, hi everyone. Wow, more losers? Oh, iya, mereka ya kalau kanji udah bisa tebak lah ya. Kalau Rise, yep, benar. True story Rise, saya setuju dengan Anda. How did you do, senpai? Apa nih? Ada sesuatu nggak ini? Oh, just you wait and see. Oke, ada sesuatu ternyata. Wow, are you that confident? Iya, memang ada get soalnya. Confident about what? Confident about what again? Enough about the exams. What's going on with the murder case? Murder case-nya ini gimana nih? Dah, kita kembali ke special head quest terus. Oh iya, Mirisnya belum pernah ke sana ya. Dibahas lagi, nanti ada pertanyaan lagi loh. Dibahas lagi midterm-nya. Not just because exams are over, but the whole thing with the police finding a suspect. I mean, we believe that only we could solve this case. And now? Well, we still don't know yet. They haven't made an arrest. So, we gotta sit on our kita cuma bisa nunggu tuh. Nah, itu dia lagi. It's nice to have a suspect, but where is he? Oh, kita punya tersangka tapi kita nggak tahu di mana dia. You guys, did you hear what I said? This case is as good as solved. Don't worry, kids. It's only a matter of time before we bring in the suspect. I mean, the guy's kidnapping people at random and slaughtering them. We won't rest. Okay, kita nggak akan stop sampai selesai. Okay. Random dia cuma lewat doang. On the other hand, if the police have a search warrant out for the guy, we should stay out of it. Okay. Yeah. Oh, I just remembered there was a question on the exam that I didn't. Nah ini, bahas lagi katanya nggak suka loh. Nah ini, HCHO. HCHO used for silver mirror reactions. And the question was, apa itu HCHO? Formaldehyde. Chose acidic acid. Duh, of course it couldn't have been vinegar. Hey, you had that question too, didn't you, Kanji? Pasti nggak inget. Shut up. Apa coba tersinggung loh? Wow, kind of harsh. Lah ya makanya. I heard you got a nosebleed when you were around our senpai. Dengar dari mana anda? Hey, who nah, ya. Talked about that? Anyway. Oh dia. Yukiko to help you study. Oh ya, Yukiko kan pinter. Wouldn't you rather ask a senpai of the opposite sex? Nah, ini sukanya si Rise ini gini. Apa langsung loh. Senpai, I'm not a nuisance to you, am I? Lihat. Gila loh. Damn. This is dangerous. Hebat. But let's change the subject. Hey, any idea how Teddy's doing? Oh yeah, I forgot to mention it to you. Check this out. Apa itu? Udah dipekerjakan dia ya. Siap. I let him stay at my place. In return, he's now our official store mascot. Jadi maskot. So he's hiding in plain sight. Ya, dia sembunyi tapi di kalangan banyak orang gitu. He looks like one happy reverse psychology dia. He kept saying that he didn't want to go back. Kenji tahu kayak term-term gitu loh padahal. Now, terus gitu dia enggak mau belajar. I'm gonna go bug it. Lihat, aslinya teman baik loh. Apa namanya Yosuke sama Kate Teddy ini. Mungkin kalau diterjemah ini kayak apa namanya kalau di Cold Steel tuh kayak siapa? Makias sama siapa itu satunya? Yang kemarin tuh. Oh, Elliot. Ya, Elliot sama Makias kan kayak gitu. Teman baik man, aslinya. Hey, senpai. Apa nih? I'm getting the hang of school. I want to go out more and see the sight. But I tend to get recognized everywhere I go, so I'm a little nervous. Oke, malah ketahui setiap aku kemana pun. You seem like the type of guy who knows all the cool spots in town. Terserah sih ini.
Sure, I'll show you around. Really? Woohoo! Ini udah mimpi banget sih. Mending aku hidup dalam mimpi sih. Kayak ada cewek yang suka kayak gini nih, aduh. Mimpi jadi nyata ini memang. Memang kalau udah hidup di dunia harem susah. Kenapa selalu harem persona ini? If you ever have some time to kill, think of me, okay? Now come siap. On, let's go pester Teddy. Teddy. Oke, kita garain yuk. Oke. Ini teman yang baik. Orang lagi kerja malah digarain nih. Teman yang luar biasa memang. Eh apa nih? We have a special report. The topic is the bizarre serial murder case. Police have yet to announce any progress. Enggak ada progres tentang sejak penemuan mayat yang ketiga. Our special report tonight is a summary of the events. Alah, cuma dibahas doang. Belum ditangkap tuh. I'll protect you. Yep, itu harus. Waduh. Hey, polisi tolong tangkap kebenaran utama ini, tolong. Hey. Polisi, FBI, tolong. Oke. Okay. Harusnya ini enggak bisa ngapa-ngapain. Ya, yeah, go back to your room. Udah kecapean dia. Tesnya kebanyakan, Mbak. Capek. Oke. Okay. June 24. Oke, okay, kita beli sesuatu dulu. Katanya recommend second mate. Second mate ini item atau enggak sih? Kitchen knife kita gak butuh, kita udah ada tulang kemarin itu. Second mate 24, waduh apa tuh second mate? Second mate. Dum-dum-tak. Oke, sekarang katanya untuk gardening, kita sekarang udah ada apa namanya bibit baru, yaitu garden, apa, eggplant seedling. Itu gimana ngomongnya? Ya udah, kita bisa beli dulu, mungkin itu bakal untuk jadi quest selanjutnya tuh. Nah, ini scapegoat eggplant. Nah, eggplant seedling. Oke. Udah beli juga deh. Saya beli semua produk Anda. Nanti lama-lama jadi Harvest Moon itu. Iya, Harvest Moon ini terus ada apa namanya? Iya, Harvest Moon terus sama apa namanya? RPG jadi satu ya kayak gini jadinya. Samika Floodplain dulu. Kita ngomong sama Ailurop, apa sih? Oh, orang yang kemarin ya pokoknya. Oh iya, Ailurop. Apa itu? Kayaknya itu adalah fobia kucing deh mungkin namanya Ailurop. Tutel itu I'm also scared of fish. Banyak banget gini, takut semua loh. Ada cute fish enggak? Nah, red goldfish ini, show it to him. Tuh, dah, ambil itu. Dia cari fish yang cute pokoknya. Oke, okay. Sekarang kita untuk ke kanji. Oke, okay. Siap. Ini socialing the best ini. Gak tau kenapa aku suka banget sama ceritanya ini. Kemarin udah apa namanya nemuin, bantu anak itu yang kehilangan apa namanya mainannya udah dibuatin sama kanji. Sekarang kita lihat. Aku lupa selanjutnya ini dia bahas apa ini. Kita udah punya persona emperor nggak sih? Kayaknya sudah kok. Yep, udah. Siap. Be a will young. Aku gak bisa lepas dari tempat ini, kenapa nih? Oh, aku kepikiran terus mainan yang dibuang sama anak kecil itu. Kalau dia ketemu sekarang, pasti dia merasa gak enakan. Hey mister. Dia lagi. Sana-chan was really happy. Aku lagi nyariin kamu sejak itu. Kamu bisa buat lagi gak? Mamaku juga mau tuh. Sana-chan mom does too. Oh, they said they will pay you lah. Ya, bisa jadi pekerjaan loh hobimu. Padahal kita kira cuma hobi gak jelas. Tapi lihat ini loh. Jadi setialah pada apa yang kamu bisa. Walaupun kelihatannya aneh, ya udahlah. Terus saja. It's okay. Aku bukan pro kok. My mom, udah diperhatiin. My mom wants a cat. Sana-chan mom wants a dog. My teacher wants a... Nah ini, pink alligator lagi. Ini gak tau, Persona 4 ini sering dengan hewan pink alligator. Dengan cerita itu gak tau kenapa. Nah ini, like the one in that storybook.
Pokoknya kalau nggak salah Pink Alligator itu ceritanya alligator yang nggak disukai sama alligator-alligator lain atau gimana. Terus pokoknya warnanya beda gitu. Terus terkucilkan. Kalau nggak salah kayak mirip ceritanya itu apa bebek yang buruk rupa itu apa ugly duckling kalau Inggrisnya basically cerita itu. Apa nih? Any option? It's good for you. Oke. Oh, gara-gara ya dia menain tasnya cewek tapi dibully gitu ya. Terus dia nangis. But you know I talk I done something wrong. Lihat. Benar-benar relate banget sih sama kita kadang-kadang. Enggak tahu kalau aku sama aku sih relate banget kejadiannya Kanji ini. Kadang-kadang kita kayak insecure gitu ya, kayak action kita ini bakal ya apa ya nanti outcome-nya gitu. Insecure duluan gitu. Hearing thank you, I like it, ya. Yeah. Oke. Terus memang social link the best memang, enggak tahu kenapa. Ini kalian sekali-sekali bisa kasih tahu nanti mungkin komen aja kayak social link apa yang kalian paling suka di Persona 4 ini. Dia mau beli apa namanya? Benang enggak tuh? Benang atau kayak ya pokoknya mau siap-siap buat pesanannya kali. Men ada yang buat cat sama dog sama pink alligator. Oke, kita harvest dulu. Kita agak skip dulu aja deh. Aku mau nanam yang tadi tuh, jangan-jangan dibutuhin. Apa tadi yang eggplant ya? Eggplant. Nah, nih. Cepat. Dan kita, duh, kok translate lagi ini apa? Kita butuh expression dah. I mean, kita butuh expression after this maybe. Kok kita perlu translate lagi ini kenapa nih? I'm not sure. Pokoknya disuruh ya udah lah. Kita ikutin aja. Expression increase. Jangan-jangan oh sudah kok. Kita udah ngasih red goldfish. Mau mastiin dulu fox-nya tadi itu. Dan skip it. Aduh, paling cuma 1000. 2000, separuh. Oke. Okay. Kalau salam ini separuh. Oke, okay, nilai exam-nya keluar harusnya hari ini. Siapa yang datang? Oh. Wah, pacar kita tuh. Oke, okay. Baru Anda Mas. orang pertama dia ya. It's going to rain all day tomorrow. Bukankah bagus kalau kita ngecek Midnight Channel? Sudah dicari oleh polis. He's someone the police cannot handle to begin with. Let's check it out. I trust the police. Enggak, no. I cannot trust the police. I'm sorry. Nah, ini dia. Kita ranking 1 nggak ya di ini ya? Kalau nggak salah ranking 1 atau top 3 deh. Karena belum max knowledge kita. Kayaknya top 3. Atau ranking 1 ya? Coba kita lihat deh. Wah, ranking 1 nggak tuh? You are a genius, you. Nah, oke. You became closer, itu yang penting. Karena supaya bisa naik ke rank berikutnya semua. Wah, head of the class. Achievement baru lagi. Nice. We're finally free. Hey, why don't we go somewhere during summer vacation? Nah, ini dia. Motorcycle's back from the shop. Ini event yang gak ada di Persona 4 yang biasa. Mau motorcyclean semua. Lucky you. Your scooter's fixed? Surprise they got it back together. Ini lo suka blak-blakan lo selalu. Did something happen with Yosuke and Hanako-san? He's striking out with the ladies and got his scooter. Enggak pakai rem sungguh ngomong aja kanji di sungguh. Aduh. Yosuke's after Hanako-san? I'll back you up. I wasn't talking about anything like that. I was saying we should go somewhere over summer vacation, like the beach. It'd be a pain to go by train. But a motorcycle. Okay. I haven't been to the beach. The bright sun, the glistening waves. Enggak enak di rumah main game. Enggak usah. Nggak pun. Food all you can think about. Yeah. Makan instan noodle enak kok. It's just a written test, right? Lisensinya kan cuma written test kan? We can't. We're too young. Oh, sorry, Kanji, but my birthday was last month. So... Oh, Kanji paling kecil ya basically di sini ya.
Hey, that's cheating. Oh, but sitting behind Senpai sounds great too. Gila, lihat terang-terangan lo selalu. Yeah, yeah. Let me remind you that it's against the law to have two people ride on a motorcycle. But I think it's a good idea for you guys to get your licenses. It only takes about a week. Okay. It's supposed to be for work, but there's a scooter at the inn. Oh, ada skuter juga di inn. A gift at the office that's just sitting around. I bet. Ini ada apa ini? Kok semuanya dapat punya apa namanya motorcycle? Ini ada apa nih? Huh? Is this actually working out? Cie, gimana tuh? A scooter, huh? It can be any kind as long as it's lower than 50cc. Hmm. Then I might be in luck. One of our relatives loves motorcycles. Maybe. Yeah, bisa punya semua. This might really happen. Oke. Ya ini benar-benar nggak ada di Persona 4 yang biasa nih. Golden aja yang ada ini. If he doesn't move around, he could pass his luck. It's stretching a little. Okay. It'll be fine. If we can't get him on with one of us, we'll just strap on. Gila, diderek nggak tuh dia? What's? Iya, apa yang lucu deh, Pak? Teddy on wheels. Ya ini benar dia pakai roller skate itu nanti. Apa dia kayak ditarik sama motorcyclenya terus pakai roller skate? Hmm. Mereka berarti legal age-nya 16 ya kalau kita kan 17. Oh my god, does this mean I'll get to see Reset herself in a swimsuit? Wah aku nggak bisa. Ini. Hey, who are you looking for? Ah ini apa nih? Apa nih? Coba nih. Waduh Yukiko lagi nggak tuh? Ya udahlah terpaksa walaupun saya suka nyari Rise karena untuk social linknya. I'm sorry Rise, I'm sorry. Anyway, looks like we're set on going to the beach. Yukiko, Chie, you guys should get your licenses too. Oke. Well then, yeah. Oke, ya siap-siap. Aku nggak bisa nantiin apa ini event untuk ke beachnya ini lumayan lucu juga. Jadi mudah-mudahan nanti. Kayaknya bakal jadi thumbnail auto thumbnail itu kayaknya lucu-lucu banget itu. Oke, seperti biasa karena kita dapat nilai bagus, kita bakal dikasih sesuatu di Miss Software di sini kalau nggak salah. Nah ini dia. You did quite well on your exam. Ya ini dia guru yang selalu ngasih sesuatu. Keren, bahkan wali kelas kita itu nggak ngasih apa-apa, dia yang selalu ngasih. The best teacher itu dia. Kita kembali ke Samegawa Food Plain menyelesaikan Quest Fox dulu sebelum kita lupa nanti ya. Tolong ini. Quest Fox. Sini kamu. Red Goldfish, terus gitu. Akhirnya dia suka dengan cat sekarang. Oke, siap. Terus kita kita ke Daidara. Nah, ini baru kita ngasihin corn yang udah kita punya. Kan kita udah punya dua-duanya tuh, kita kasihin sekarang baru bisa hari ini. Dia butuh dua-duanya. Ngapain dia butuh jagung? Apa sih? Ini shopping district masa nggak ada yang jual jagung? Apa coba? Nah, kamu tahu barrier corn? Ada two kinds tuh. Nah ini. Nah kamu udah punya ya? Siap. Nih, kita dikasihin pedang dari corn kalau nggak salah. Grilled corn. Yosuke lagi loh. Senjatanya Yosuke. Berkali-kali kita nggak dapat senjata, kita cuma baru dapat satu tuh. Kita cuma dapat sharp shovel doang. Sharp shovel tuh yang apa itu? Auto taruh aja ya. Yosuke, Inabatru, Grilled Corny, Silence Man, no, bun aja. Terus Cie Adios ini aja karena ada agility. Ini habis ini aja di dungeon berikutnya aku akan ngelawan mini bossnya itu. Oke. Okay. Oh, Hangman aku punya nggak ya? Hangman. Oh, Hangman ada. Ikusa. Oke. Okay. Ikusa. Oke. Okay. Hangman tuh di North. Bet, bet, tell me good. Hello, Yusan. Oke, okay, siap. Rank 4 sekarang. Kamu nggak jangan di sini dong. Waduh, ini dikasihani lagi nggak tuh? Kamu nggak bantu stormmu?
Anda nggak tahu, yang tahu dia kan ya dia sendiri. Udah loh, jangan sok tahu lah. Jangan sok tahu. Ya ini kita butuh coverage, tapi katanya udah cukup bisa. B, A berarti kita udah punya coverage kok. It's okay. Keep your chin up and think about your family. Lihat, dia nggak tahu masalah sebenarnya. Dia cuma lihat, oh, kayaknya dia butuh bantu gitu doang. Mesti gitu. And then, it's not your fault. Yes. You have to stay on good terms with her. Iya sih. Dia nggak bisa kayak ngomong jelek, tapi dia pingin ngomong jelek. Kalau nggak, tapi kalau ngomong jelek, ini tetangga semua pak ini yang shopping district ini susah pak. Oke. Okay. Rank 4. Oke, aku pulang deh. Siap. Nah ini ya kita dapat exam reward dari Nanako. Ini nih. Nanako ngasihin, nah, you get the best score, I made this, here you go. Lihat, paper armband kelihatannya simple ya, kelihatannya simple. Tapi, kalau kalian lihat, sebentar Nanako, jangan gitu dong. Bentar. Kalau kalian lihat ya, ini, dia menyimpan talisman ini kan cuma, yang kupakai kan cuma endurance by 2. Lihat ini, all start by 5. Lihat, dia menyembunyikan aksesori yang hebat ini sendirian. Kurang ajar ya, jadi, Nanako. Anda coba ngasihin kita awal-awal itu kan kita udah kuat dari awal gitu loh. Memang dia nyebutin sesuatu yang bagus tuh sampai akhir-akhir. Kenapa coba? Oke, kita ke shopping district. Ini perlu bawa personanya nggak ya? Kayaknya nggak butuh deh. Kayaknya nggak butuh. Tapi kita harus ada safe abuse dulu di sini. Bentar. Shrine. Oke, jadi kita, nah ini dia Sadako ini. Oke, ada setan ini yang butuh red goldfish. Nah, kita dua itu tadi gunanya untuk yang tadi takut sama kucing sama ini dia King Houston. Oke, nah ini yang kalian harus abuse. Jadi kita mau draw a fortune untuk Eri. Eri itu yang Temperance. People from outside the school, Eri. Nah, kita harus ambil sampai yang bagus. Kalau yang jelek nggak ngaruh apa-apa. Your resilience could become stronger soon. Itu iya atau enggak ya? Untuk jaga-jaga aku save di yang slot 2 aja deh. Jaga-jaga takutnya itu. Karena ada yang small blessing, ada yang great blessing kalau nggak salah. Tapi kalau udah bisa naik untuk selanjutnya ya nggak usah deh sebenarnya. Nanti mungkin kalau misalnya ini salah ya nanti aku ulang lagi deh. Maksudnya kalau misalnya itu nggak naik berarti aku harus ulang biar jadi nggak small blessing tapi great blessing. I won't say anything mean like someone I know. Oh, kayak King Moron maksudnya. I'm excited about summer vacation. I bought my swimsuit. Not that it's got that much material to call it. Oh, aduh, swimsuit yang kekurangan bahan itu ya basically. Aduh. Itu pervert kayak gitu, aduh. Siapa ini yang ngajak-ngajak nih? Basically teman-teman sekolah kita udah mulai bakal ngajak semua sih karena nilai kita tadi kan aduh kalau Anda enggak semangat enggak usah ngajak-ngajak. Hey. Kayaknya bakal banyak. Oh, enggak. Nggak banyak yang nemuin kita. Oh, ini hujan ya soalnya ya? Oh iya, karena hujan ya cuma dia. Karena klub drama kan kalau hujan pun juga tetap berlangsung. Oke, sini dulu. Siapa tahu tadi nanti yang temperance itu nggak naik selanjutnya. Katanya kalau masuk Velvet Room bakalan ada Mary's Poem. Tapi kalau nggak salah aku udah dapet scene-nya Mary's Poem itu. Kalau nggak salah aku nggak tahu waktu yang main sendiri atau waktu kita yang recording ya. Kayaknya udah dapet. Jadi kayaknya nggak bakal ada. Tapi at least aku perlu untuk ngambil persona Sun sih. Jadi it's okay. It's work anyway. Ini ngapain dari kalian kamu? Ini ngapain ya orang ini loh? Enggak hari hujan, enggak hari cerah, dia liatin buku terus tuh ngapain? Saya masih bingung.
Cengkom, iya kan udah gak dapet scene-nya Mary yang baca poem itu. Kita foto yang Sun, Q-sip. Oke, kembali ke sekolah. Okinasi, iya Sugami. Yumi itu ada di lantai 2. Di depan kita langsung kalau gak salah. Ya benar, dia udah nunggu. Mukanya lo nggak bisa senang dikit. Oke. I see. I see. You should go to practice. Ya dia lagi ke hospital lagi. Hampir setiap ini dia ke hospital terus kok kalau nggak salah di akhir-akhir ini. Mana nih Yumi? Kita ke hospital aja deh. Supaya ada alasan kita jalan-jalan ke hospital. I just came from that man's room. Say, how is your mom? Okay, terus habis ini terserah milih apa. Aku mau di sini. I came here to pick up some medicine for my mom. Okay, her look at me. He smiled like he was so happy. Okay, terus dia gimana? Mau nonton TV bareng tuh? Kalau mau sama enggak ini? Beli aja gitu. Ada uang nih untuk es krim. That man is not my father. I keep telling myself that over and over again. Oke. Okay. Apa sih? Apa sih? Gak usah keras-keras lah, tapi ya tahu sih memang kayak gini nih. Dia broken family sih. Why do I have to go through all this? Why me? Terserah. It's your fault enggak tuh? You're not the only one. Oke. Okay. Apa-apa. Memang kita nggak ada kegiatan lagi ya udah. I'm glad you came. Memang kita harus kesini. Memang disuruh guide-nya. Bye then. Bye. Okay, karena hujan. Kita nggak mungkin bisa keluar. Kita harus lihat Midnight Channel. Kita cek sekali lagi. Ya apa ini? Kan udah lagi cariin polisi nih. Gimana nih? Siapa nih yang bakal keluar nih? Apakah udah ada yang masuk mungkin gitu? Something may appear. Mungkin lagi yang trending apa ini? Atta Halilintar keluar nih. Nah, oke. Okay. Someone appeared and udah clear. Berarti udah masuk dong berarti. Nah, kalian ingat ini, kalau kalian gak ingat, kalian bisa nonton part 1 atau part 2 ya? Part 2 kalau gak salah. Part 1 dari playthrough Persona ini, nanti kalian akan lihat orang random ini. Dia udah pernah keluar kok, basically. Tapi karena, jadi basically dia pay attention to the detail itu penting kok ketika main Persona ini. Kayaknya pernah lihat nih, gitu. Then try and catch me. Try and catch me, oke. Siapa itu? Pasti Yosuke lagi. Kenapa yang telepon kita selalu Yosuke? Bukan? Siapa itu? Pernah lihat dia di news atau dimanapun? Ya, seperti zombie. Tak kasih ke Teddy nih. Oh iya sih, baru pertama kali ya. It's clear now that it's not being filmed by anyone. Okay. But that kid, berarti dia udah dia udah di situ tuh. Nah, we need a plan. Masuk dari sekarang kan? Maksudnya? My heart skipped a beat. Apa coba? Kita cowok loh. Apa coba? Hey, how could he be already inside? What happened to the blurry image that we usually see in advance? Iya, kok biasanya kan blurry dulu, kok dia udah langsung masuk tuh. Did you hear what he said? Try and catch me. Now that I think about it, he looked like a high schooler. Bukankah ini katanya apa namanya Naoto yang detektif itu kan dia adalah high schooler, bukankah ini killernya? Jangan macam-macam dulu deh, nggak usah mikir macam-macam. Oke, ketemuan besok. Apa lagi? Siapa lagi?
Ochiye. Oh, I finally got through. Yosuke's line was being Yeah, dia lagi ngomong sama kita. Kalau nggak salah dibahas ini, apa kapan dia munculnya di waktu besok ini ketika kita diskusikan bersama ini. Kalau nggak salah lo ya. Okay, Risa and Teddy are checking out the other side, so we'll go ahead and start the meeting. Okay. Now about what happened last night. You guys all Kamu semua lihat kan? Yeah. Shit he said made my blood boil. That mumbling of his and those fish-like eyes pissed me off even more. Okay. Who the hell is he? Siapa dia? Gak ada pilihan khusus sebenarnya, ya udah. Jawab I don't know aja lah, biar gak spoiler. Truth to tell, I. Aku sepertinya pernah ketemu dia tuh. Surprised when I saw how clearly his face showed on TV. So I called Chie and while we were talking, it hit me. Sepertinya dia culprit-nya ini. Penjahatnya nih jangan-jangan. It's just a hunch, but it... We've been told the suspect is a high schooler. Kita tahu kan suspeknya high schooler. For the murder of King Moron. So to see that on TV last night at a time like this, I mean he even taunted the viewers saying try and catch me. Dia bahkan ngomong itu loh, try and catch me loh. So. All right. Let's say there's this high school student. We'll call him Shin. Kita ngomong Shin aja deh. Some random reason, who knows why, Shin is able to enter the other. Ya, Shin bisa masuk sana. Shin, again for some random reason, starts throwing people into that world. The police can't prove the other world exists, so it's the perfect crime. Now, imagine you're Shin, but after a while, people stop dying when you throw them in the TV. Lama-lama nggak ada yang mati lagi tuh. Pertama, kedua, dua-duanya yang pertama kan mati. Selanjutnya nggak mati lagi. But the TV is out, so you have to do it personally. Now the police are on to you. As a result, you, I mean Shin, is a wanted criminal. Ya, karena nggak ada lagi tempat untuk lari. So, you're saying he went into the other world to dodge. Ya kan polisnya nggak bisa ke sana. So that's why he said catch me if you can. Wow, senpai, you're smarter than you look. Jeez, you can piss me off sometimes. We still don't know why he targeted people who were shown on TV. But if he had a personal grudge against Mr. Moroka, benar juga. Kalau dia ada kesebelan mungkin dengan Mr. Moroka, bisa jadi. Strong enough motive, wouldn't he forsake the untraceable TV method and try to kill Mr. Moroka on his own? If you think about it that way, it sort of makes sense why Mr. Moroka died without a parent. Iya, jadi dibunuh di sini. Dibunuh manual. What that boy's going to do now that he's in there? With Teddy on this side, there's no way for him to get out. You don't think he's gonna get desperate and end it all? He did look depressed. Like it was the end of dia mau menyelesaikan segalanya kayak bunuh diri mungkin dia ya. I don't think that's it. The killer has to know that the people he threw into the TV have come back to this side. Oh iya, killernya kan tahu kalau yang udah dimasukin TV udah bisa kembali lagi. Risa, a celebrity? There's no way the killer wouldn't know she's still alive. So that means he knows there's a way out of the TV. Jadi dia kira pasti ada jalan keluar tuh. As for the rest, we'll just have to ask him face to face. Hey, good timing. How did it go? Gimana, gimana? Not good. Pokoknya ada orang di sana tapi kita enggak tahu di mana pokoknya. Teddy di mana itu? He's still looking. All right. So we need to find out who that guy is and if he is in fact the one the police are after. Once we figure that. Oke. Kita cari informasi kayak biasanya dulu sebelum kita masuk ke dungeon-nya. So it's all on us. Oke. Jedar. Iya, siap. Rank 7. Kalian kira ini rank 7 udah mau berakhir? Belum. Well then, let's get digging. Oke, kita cari-cari informasi tentang dia. Jangan khawatir, masih aku lanjut karena kalau bisa nih bla bla bla. Kayaknya bentar lagi deh. Oh, belum. Masuk ke dungeon-nya belum sekarang nih. Oke deh. Sekarang kita investigasi dulu. Kita ngomong ke Yosuke di shopping district. Yang north ya, yang north. Dia biasanya di depannya Aya ini biasanya lo ya. Oh enggak, di situ sekarang.
Kamu lihat kanji, dia sepertinya dia pergi suatu tempat ketika aku di bathroom nih. Masih sempet-sempetnya loh. Terus ada di Samegawa River Bank. Oke. Sungguhan kencing enggak tuh dia di sini? Iya enggak sih? Sungguhan kencing di kali ini enggak sih? Ini dia. Apa coba? Gak ada yang tahu apa-apa tuh. Instead of bitching about it, why don't we go right to the source? Oh iya, ngomong aja Dojima-san kan. Dia kan yang ngelacak tentang kasus ini. Langsung ngomong aja deh. Iya sih, mungkin bener. Tapi kan kita udah ditegur jangan apa ikut campur dengan urusan ini. Gawat nih. Shopping District South. Salah. Tutup sekolahnya. Liburan. Central Shopping District. Dojima, nah ini dia. Nggak boleh ikut campur, Mana ya Daji itu? Okay. Jadi udah sampai situ doang. Hari ini karena nggak bisa di semuanya nggak bisa diajak siapa-siapa untuk social link, kita ke Hermit untuk lapor quest yang udah kita lakuin. Sebelumnya sebentar, jangan lupa kegiatan yang harus kita lakukan yang nggak sebenarnya enough sih bug-nya, tapi nggak apa, tambah-tambah aja. Dulu kalau nggak salah pertama-tama di PS Vita itu aku main yang Golden ini nggak seberapa lincah aku apa ngeklik bug-nya itu, tapi udah lincah sekarang. Call the Fox. Oke, ya Call the Fox kan? Ya, betul. Dengan jarang-jarang lo nggak hujan, kita bisa nambahin personanya. Arkananya Hermit ini jarang loh. Kayaknya dia udah kebiasaan didatengin waktu hujan-hujan deh. Sekarang kaget ya, lu kok nggak hujan gitu. Jangan-jangan Anda salah tanggal ya. Oke, abis ini kita butuh justice dulu untuk naikin Nanako. Sekalian aku apa namanya ganti baterai kamera dulu abis ini. Bentar. Oke, daytime and it's become evening now. Hello, come home, big bro. Siap. Alright, ganti kamera dulu. Oke, I'm back. So sekarang kita, ya kayaknya aku nggak ada persona justice deh. Apa ada ya? Ya nggak ada. Yang aku hapus mungkin yang level 2 aja deh. Nggak usah lah level 2. Oke, kita ambil dulu persona justice. Angel aja yang paling murah basically. Check compendium. Justice Angel sama Archangel yang Justice. Iya, basically yang Justice nih yang peri-peri gitu kalau nggak salah memang. Oke, langsung aja ke back home. Oke, Angel, oke. Nice. Nah ini aku lumayan suka lagu ini kok. Hey big bro. Waduh, real father, a person you love a lot. Then you're my real big brother. And that's my real father. Ah ini mulai paper. Maybe I'm not real to him because I'm not his real daughter. Dia ngomong itu nggak sih? Ayo. No. Ayo kan, dia belum ngomong, jangan macam-macam dong. Aduh. Oke, okay. You understood Nanako feeling better. Ya dulu aku sempat pikir kalau udah apa namanya kelihatan rank up gini, aku pikir nggak akan ada kayak pilihan lagi. Ternyata beberapa ada loh kayak gini lah nih. Ini kalau si ini ada understanding harus, tapi udah cukup kita talk with her. Yang kalau nggak ada understanding, kita pakai talk with her. Jangan diturutin dulu, listen to her talk dulu. Nah biarin, nggak apa tidur malam sebentar nggak apa-apa. Udah, nggak mungkin dia jadi kayak begadang-begadang kayak sayang. Nggak mungkin. Udah, dia anak baik kok. Nah ini kita hari ini menyelesaikan questnya Hermit basically, karena bisa selesai langsung hari ini. Siap. Dan besoknya langsung lapor juga. Hermitnya udah langsung selesai loh basically. Apa? Kamu jual apa?
ambil semua. Oke, okay. Going to town. Shrine. Tell me why you did it. Accept the Emma request. My wallet is gone. Udah menghilang. Aku butuh makanan nih. Aku harap walletku kembali lagi. Oke, okay. Yes. Kita tinggal nemuin walletnya dan bisa selesai hari ini langsung, basically. Nggak usah ngambil bug lah, udah banyak. Talk to woman. Oke, okay, sampai ke floodplain. Sampai ke floodplain. Kita cari woman, katanya ada seseorang yang cewek itu cowok. Ini old lady. Bukan. Nah, ini dia. Oh, ini dia. Reskin. Dia nyari sampah loh. Oke, okay. I'm so hungry, I'm seeing illusion. Oh, kamu handsome beneran toh. Oke, okay, siap. I cannot find it anywhere. Semua, even the seal. Seal itu kayaknya penting banget di Jepang tuh. Kayak sealnya satu keluarga kayaknya harus punya deh. Kayak mereka nikah pun setiap keluarga harus kayak punya sealnya itu. Entah kenapa, itu aku kurang tahu juga. Mereka harus punya kayak sealnya setiap keluarga itu. Oke, okay. Maybe I lost the river. Oke, okay. Terus kita Samegawa River Bank. Kita cari di sekitar sini dulu. Di mana ya? Di rumput-rumput kayaknya. Atau di yang sebelah sini? Mana? Bentar nih, aku nggak nemu. Apa? Hey, mana? Sebentar. Katanya di sekitar sini. Tolong. Oh, ini. Nah, ini nih, round wallet. Apakah punya Anda? Kalau nggak salah ini bukan, malah bukan punyanya. Kita nemuin dompetnya seseorang ini. Kenapa banyak yang hilang kalau nggak salah gitu? Thank you. Nah, kan bukan, walaupun isinya banyak tapi bukan punyaku. aku sedang baik ini. Tolong jangan nggak mau ngambil punyanya orang. Tolong. Sebelum aku ganti pikiran nih. Tapi bagus loh, dia ngaku jujur loh. Ini patut dicontoh ini memang. Udah mulai give up sama hidup loh sukuan. Maybe I drop it when I check onto the field to scrutes. Oke, okay. Mungkin the shrine. Oke, okay, coba ya. Kita ke into town. Shopping district north. Di depannya shrine kalau nggak salah. Ini loh, dekatnya kakek itu ada sini ya. Kok masuk? Bukan. Sebentar nih. Kok masuk lagi? Bukan. Oh, berarti sebelah kanannya ya. Sorry. Hey, jangan masuk terus dong. Sini. Ah, di sini dia. It's a wallet, square wallet sekarang. Oke. Okay? Dan terus tadi yang round walletnya diambil sendiri itu. Uang kita nggak nambah tapi. Kalau nggak salah iya, memang kita nggak di omongin untuk ngembalin ke polisi deh. Atau mungkin aku yang nggak baca ya mungkin ya. Inaba City is far from being peaceful. Who is Inaba? I guess I'll find a side job here. That's my wallet. Kamu nemuin tuh aku? My precious wallet dan semuanya ada di sini. Nah, aku bisa punya uang lagi. Oh, blablabla. Hey, terus dompet satunya yang itu diambil sendiri tuh. Yakin? Ya udahlah. Kita ke Junes. Kita kan katanya suruh Dejimat lagi Adachi. Ya udah ini. Kamu ngagetin aku. Investigating. I'll tell Dejima lo ya. Clues to catch the suspect. Kalau aku kasih tahu kamu bakal diem nggak? Apa nanti aku diamui lo? Dia kalau nggak salah punya part time job in the shopping district. Oke, dia di salah satu shopping district dia pernah bekerja. Di Sozai Daigaku nggak tuh? Sozai Daigaku, sini kamu. Oke.
Kita talk. Hey, part-time job. Okay. Aku gak pernah hire part-time help kok. Okay. Itu doang, belum selesai. Mungkin part-time job di mana ya yang ada lagi mungkin, gak tahu. Terus, nah, basically sampai situ doang. Terus kita sekarang lapor lagi. Udah selesai kan tadi? Okay. Rank 9, udah mau max ini. Foxnya udah mau max. Cep. Ya ini kalau misalnya kalian nggak restart, kalau misalnya kalian membuat blunder dan nggak restart sampai sini kalian belum max sih. Dan kalian bakal nyari-nyari hari untuk nembel ini, bisa sih, tapi bakal susah. Di akhir-akhir bisa, tenang aja. Di akhir-akhir nanti kalau misalnya kalian benar-benar jauh terus, atau mungkin sesiapan kalian ketumpuan, tenang. Di akhir-akhir nanti ada sekitar 2 minggu atau 3 minggu gitu benar-benar free. Kalian bisa lakuin semua hal di situ. Okay, sekarang evening kita translate lagi. Oh, express, naikkatin expression lagi. Kita lihat dulu status kita. Udah kayak apa? Expressionnya, oh, udah max nih berarti. Siap, kita maxin expression basically. 728. Okay. Hey. When alone translate udah. Ada kipas angin nggak tuh? Kipas anginnya dinyalain terus tanpa ada orang. Expression naik. Wah, udah selesai max. Guess what the letters are. Okay, nice. 4000. Oh, 5000. Oh iya, expressionnya naik soalnya. Okay, Juli 29. Okay, terima questnya dulu. Nah, go outside. Terima questnya Hermit dulu. Waduh, ini part ini bakal panjang banget. Mohon maaf ya kalau memang panjang banget dan kalian mungkin kayak aduh ini males lihat, mohon maaf. Tapi kalau kalian happy ya udah, karena supaya nggak terlalu banyak juga partnya, supaya cepat tamat juga, aku pingin di part-part akhir kalian pasti ingin tahu ceritanya, apalagi yang belum menamain. Shrine Hermit rank 10. Oke, rank terakhir nih, quest terakhir nih dari Hermit ini kalau nggak salah yang itu ikan paling gede ya, terakhir ya, basically apa legendary fish pokoknya. Nah, Guardian of Sichiri Beach. Ya, ini dia. Yes, nah ini Sichiri Beach Guardian. Ini quest terakhir dan suruh nangkep legendary fish. Udah kayak Everest Moon, udah. Everest Moon juga ada kayak gitu. Terus kita ke shopping district lagi. Kita talk to student untuk kembali investigation. Ini kalau nggak salah temannya yang tadi udah dimasuk di TV itu. Yang di mana ya itu ya? Ini kalau nggak salah. Oh, bukan. Student di mana? Bentar. Katanya ada di sini tuh. Saya tak melihatnya. Oh, di sini ya kalau enggak salah. Oh, bukan loh. Mana ya? Talk to student. Mana student? Dan mana student? Anda tidak ada di sini. Waduh. Aku melewatin apa ini? Udah kayaknya. Masa aku ngelawatin sesuatu? Sebentar nih. Coba kita kembali ke Sosei Daikaku deh. Oh, salah. Masalah. Sosei Daikaku bukan di sini. Sosei Daikaku itu yang... Oh, astaga. Shiroku. Sebentar. Sosei Daikaku itu... Oh, sorry. Ah, ini kesalahanku sih. Aduh, please. Jangan ada efek, please. Ini Sosei Daikaku yang ini. Iya. Part-time student, dia pernah kerja di sini, makanya aku nggak ada apa-apa kemarin. Classmate-nya, okay. His gold, okay, kita cari. Mudah-mudahan dia udah ada di sini temannya ini. Mudah-mudahan, please, temannya ada di sini, please. Kalau nggak salah di, nah ini dia temannya. You wanna see his picture? Today's your lucky day, karena aku punya fotonya dia. Ini dia fotonya. Mitsuo Kubo, lah, that's it. Itu yang kita perlukan untuk dungeon berikutnya. Thank you, untung nggak perlu ngulang. Sekarang kita temperance. Wah, kita punya temperance nggak? Kayaknya nggak punya deh. Kayaknya aku nggak pernah lihat temperance di sini. Yep, tidak punya. Kita hilangin Omoikane dulu kayaknya. Kok diganti? Omoikane, hilang kamu. Kayaknya Angel bakal terus-terusan tuh di sini.
Temperance. Mana Temperance? Oh ini, Temperance Apsaras nih, ambil. Oke, moment of truth. Kita lihat apakah Temperance bakal naik, si Eri ini bakal naik atau enggak. Kalau enggak naik, kita akhiri part ini di sini. Ya, ini suara hati kalian ya. Kalau ini benar-benar ada, berarti suara hati kalian masuk. Will deepen. Yes, nice. Berarti kita lanjut. Berarti kita lanjut dulu. Tell me why you did it after. Okay. Want to play ninja? Come on, raise your hand. Ya, bajuku akan kotor. Ditinggal. Understanding number. Let's go home. Kalau nggak salah kita bakal sering ke shrine itu untuk social link ini, karena social link ini susah naiknya banget. I'm gonna play more. Karena pilihannya banyak yang random. I'm getting fed up with this treatment. Aku udah mulai bosan dicuekin terus sama anak itu. So ini terserah. You cannot love Yuta. Iya, karena aku nggak apa ya, basically merawat dia dari kecil ya, basically ya. Jadi pasti nggak bisa apa kenal baik dengan dia. Your entire life is determined from before you even born. Nggak, ini I don't believe in destiny. We can change destiny. I believe in that. No. You are right. Okay. All I have is TV and the internet. Iya, zaman-zaman ini, apalagi pedesaan kayak gini, ya pasti nggak ada apa-apa sih. C, just let it go. I won't go. Sama aja, werewolf. I juga nggak ada alasan untuk ngomong, ya udah, sama aja sebenarnya. Juli kayaknya habis nih hari ini. Berapa hari berarti hari ini aku main? Ya udah, nggak apa-apa. Kita selesaiin hari ini deh. I'll take Yukun home now. Bye now. Habis itu tiba-tiba habis selesai ini filenya korup. Waduh, gua udahan lah kalau beneran korup filenya. Oke, kita devil sekarang. Masih lama nggak sih apa namanya masuk dungeonnya? Kalau masih lama terus nih. Shopping district. Oke. Oke, belum nambah ini, cuma dapat duit doang lumayan. Ingat selalu oh, courage-nya katanya di sini udah nambah tuh. Wah, kok kayaknya beda nih sama yang dibilang, kayaknya di sini courage-nya bakal udah max, tapi di sini aku belum. Kok beda? Apa nih? Aku ada yang salah ngelakuin enggak sih? Ada enggak sih? Kalau enggak salah ya, tapi kalau enggak terlalu ngaruh sih, nanti juga yang selanjutnya juga udah nambah kok. Enggak masalah. Kita lihat dulu. Kalau iya belum, mungkin agak beda dikit ini sama yang di versi PS Vita-nya nih. Ya udahlah. Kalau nggak salah dulu aku bener semua kok. Oke. Mungkin aku ada yang lupa, ya udahlah. Kalau status kayaknya nggak terlalu berpengaruh deh. Mudah-mudahan. Katanya di situ koresnya udah nambah tuh soalnya. Basically ini kan Juli akhir, jadi di sini udah ada doll baru. Kita coba bisa dapat doll selanjutnya nggak ini? Pirate Jack doll, kayaknya setauku nggak pernah apa namanya langsung dapat di percobaan pertama gitu. Harus berhari-hari kayaknya, at least 2-3 hari, at least itu. Aku nggak pernah langsung dapat pertama, walaupun ada yang hari yang di dapat 2 attempt gitu, firecracker kan? Ya kayak harus mempelajari dulu. Basically nggak mungkin kalian dapat boneka hanya cuma dengan 10.000 gitu kan. Harus beli berkali-kali supaya. Oh, firecracker lagi. Ini butuh apa sih? Butuh status atau butuh kayak statusnya harus tinggi atau gimana? Langsung dapat. Oh, nggak jadi aku tadi bilang salah. Udah dapat langsung ternyata. Oke loh. Ya, mungkin berkat kalian berkat aku memutuskan tuh nggak berhenti recording nih kayaknya. Nah, Central Shopping District, Temperance lagi. Oke, udah naik lagi dong. Oke, oh nice. Udah naik lagi nih. Oke,
Oh, diajak panco enggak tuh sama anak kecil. Oke. Okay. Let's go home, oke. Okay? Enggak mau, aku mau main sama Mister. Enggak bakal ganggu dia tuh. No. Wah, susah. Kalau udah no tuh susah. Ya udah, aku pulang. mohon maaf nih. Ini terus ini anaknya gimana nih? Terus aku enggak bisa pulang tuh. Ya kan? Dia lagi nungguin di situ enggak tuh? Tuh. Just apologize, Yuta. Enggak ngurus. She doesn't hate you. Kamu jalan dia ini. Maybe I should have you walk him all the way home. Dia kayaknya suka cita banget ketika di sana itu. Terus dia ngomong I don't want to go home. Ya, nggak mungkin dah di rumah nggak sedih, di sana seneng. I'm glad he's going to the daycare center. He looks like he's having a good time. Terima kasih telah ngurus dia selama ini, gitu. Ini sampai 2 jam kayak ya ini ya. Oke, tolong. Banyak banget nih part ini. Oke, ayo pulang yuk. Oh, sedih nggak tuh? 6.000 loh, kok dapat 6.000? Biasanya 5.000. Oh, understandingnya soalnya ada max ya. Ini ya, basically semua bakal kena status. Dia dapat bonus tuh gara-gara status di sini. Justice rank 6. Oke, okay, justice terus. Apa ini? Dia, apa nih tiba-tiba kok mau cry? Ya, aku janji gak akan bilang. Oh, kunjungan ke sekolah pokoknya kalau nggak salah. Nah, kan parent survey. Kan parent apa Dojima ini selalu nggak bisa datang. Nah, kan. Alah sim with you ya. Tanya aja, nggak usah bilang dulu. Ah, maksudnya nggak usah bilang oh, dia pasti datang. Dia nggak datang, jangan bilang dulu. Kita kan nggak tahu. Jangan kasih harapan palsu dong. Oke, selesai lagi. Udah, masuk bulan baru nih abis ini. Sekalian deh. Since he's my real dad, dia bakal datang kan? Apa kamu bakal apa tuh nervous? Nervous? Rak gugup? Oh ya, gitulah. Oke, okay, TV shopping. Waduh, TV shoppingnya udah 3 kali kita di episode ini. Maneki Neko, ya itu yang kita incar. Maneki Neko. Cep. Oke, masuk kantong. Ngilang handphonenya. Masuk kantong. Kita ngomong ke outside. Kita ngomong ke outside. Kita ke outside dulu dan kita dapat arcana baru untuk social link, yaitu di Going to Town. Terus ke Samika Floodplain. Ke bawah, Riverbank. Nah ini dia. Udah ketemu lagi. That's right. Spend time with her. Oke, kita akan dapetin arcana baru yang belum kita pernah dapat. Gak tahu kenapa kok dia bisa dapat arcana ini gitu loh. Aku juga bingung. A lovely name. I just move here. Ini kalau nggak salah person apa social link paling enak. Apapun pertanyaannya apa jawabannya, dia pasti bisa naik ke rank selanjutnya karena dia nggak bisa nggak naik itu nggak bisa dia. Jadi kamu nggak perlu arcana nggak perlu persona juga untuk arcana ini kalau nggak salah. Hisano Kuroda, ya aku lupa banget sih namanya. Pokoknya aku inget dia arcananya dead. Apa maksud anda? You're still not used to this town, are you? Kalau kamu ada problem, bisa aku kasih saran tuh. Pasti kamu lebih suka dengan younger ladies kan? Benar, benar sekali. Dia tahu loh isi hati kita. Terus ngapain dia ngomong ke kita gitu kan? Oke, okay, Arcana Dead. Kalau di Persona 3 masih ingat aku, Arcana Dead itu otomatis naik sama kayak full di sini. Tapi basically dari dulu Persona itu full memang selalu otomatis naik sih. Nggak tahu kenapa. Nggak tahu yang di Persona 5 karena belum main saya.
Dan aku nggak mau lihat animenya, nggak mau lihat orang main karena takut spoiler untuk yang Persona 5. Karena itu kayaknya game bagus banget. Nanti mungkin kalau udah main sendiri terus aku baru lihat orang-orang main, walaupun agak telat nggak apa-apa, supaya tahu reaksi-reaksinya orang tuh gimana. Kayak sekarang kalian lihat saya ini. Oke, lanjut lagi. Aduh, mohon maaf ya kan episode ini udah panjang banget. Expert fishing. Persiapan untuk mancing. Nah, ini. Persiapan untuk mancing the big fish nanti. Oke, dah. Bulan baru, bulan Agustus ya ini ya. 8. Udah cepet banget. Oke. Ini saatnya kita masuk TV World sekarang basically. Oke. Berarti part ini akan selesai di hari ini 81. Tadi aku nggak beli shopping program tuh ya, kalau nggak salah ya. Oh, udah sih Maneki Neko tadi ya. Oke, oke. Dah, dadah, kita masuk TV dulu Nanako. Nah, seperti biasa sebelum part selanjutnya aku bakal ngumpulin-ngumpulin untuk quest selanjutnya dulu. Ya biasalah ya, kalian udah tahu runtut tanda-tandanya. Go into town. Terus langsung ke Junes Department Store. Kita langsung kasih clue-nya. Kita lihat dulu. Ini dungeon-nya lumayan unik sih. Sungguhan dungeon-nya unik banget di yang kali ini. Aku suka banget. Konsepnya yang ini bagus. Enter TV. Oke. Jadi ini fotonya. That's him, all right. It's definitely the guy on the Midnight Channel. It's settled, then. He is the killer. This guy came to our shop before. Was he spying on me? Apakah dia mata-matain aku tuh? Oh my god, I really was being targeted. Damn it, freaking punk! Freaking punk! Hey, I've seen him before. Kayaknya aku udah pernah lihat dia tuh. Oh, nah, ini dia. Yukiko. It's that one guy. Hah? One guy. That one guy. Nah, di April, di awal-awal kita main part 2, nah yang nembak Yukiko tuh loh. Oh, him. The dude who got served in Yukiko in front of the school. Man, Chie, how do you remember something? Ya, kita aku pun waktu pertama kali main ini juga masih ingat kok. Sebenarnya masih ingat. Gampang kok sebenarnya ingetin dia ini. Sorry. Yukiko bahkan enggak ingat enggak tuh? Right up to you at the school gates and called you Yuki? Oh. Wait, did he kidnap Yukiko? Oh iya. Apakah dia kidnap Yukiko gara-gara di reject tuh? I didn't. Iya, menurut Anda. Don't the biker gangs bother you? Oh, jangan-jangan itu nangkep kanji gara-gara itu. On and on about how biker gangs can't do anything unless they're in a pack and stuff. He seemed to be the type who just keeps talking whether you like it or not. Dia ngomong terus. Politely so they don't get offended, but I was so tired that I kind of was that why I was kidnapped. Oh, gara-gara di-ignore mungkin aku di-kidnap tuh mungkin. Huh? Wait, I'm not a biker. Damn special report. Oh, gara-gara di-report aku salah satu biker gang mungkin itu aku kidnap gara-gara itu. I heard he's been saying stuff about that announcer's affair too. Lots of muttering about how. Oke, semuanya jadi satu sekarang. Well, it's time for a showdown. Can you tell where this Mitsuoka? I'll give it a. Oke, kita coba dulu. Kita cari dulu di mana dia ini. Jadi kayak radar nih personanya. Ya, jadi dia nggak bisa tarung ya. Kalau kalian mikir, wah bakalan bisa tarung nih dia, nggak bakal. Tapi bedanya di Golden, kalau di Golden nih dia kadang-kadang bisa randomly masuk di battle kalian. Nah ini, kalau semua orang yang pemain game itu pasti tahu ini, game start sama continue. What is this? Apa ini? Game? Well, he did taught us. Try and catch me. I guess he thinks of all this as a game. Iya, betul sekali. This pisses me off. I hear my sentence. Ditendangin 100 kali. Oke. Let the game begin. Gotta admit, all guys and all girls love tech. Jangan-jangan tadi ada pilihan tertentu tuh. Enggak. Dicuekin all guys love all girls love Teddy. Dah, itu doang. C
Jadi sampai sini aja untuk part kali ini. Sebentar, kapan hari kan kita nggak dikasih kostum tuh sama dia nih. Jangan-jangan kita dikasih kostum sekarang. Hei, Anda kenapa marah-marah? Oke, ya udah deh. Oke. Jadi terima kasih sudah menonton sampai part ini. Mudah-mudahan kalian stay untuk nonton seluruh keseluruhan part ini karena cukup panjang. I know, nggak apa-apa. Kalau kalian skip-skip juga, it's okay. Dan see you in the next part di mana kita akan menangkap Mitsuo Kubo, pelaku sebenarnya dari sini. Ya, pelaku sebenarnya pokoknya. Udahlah. Oke, jadi see you. Bye-bye.